dinyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan.